kocak. Adapun cerita yang berkalimat ampak-ampak di kota raja Banjaranom dalam kisah Coko Kendil. Dimainkan oleh para aktor juga artis kami yang tentunya sudah cukup terkenal di kawasan kota Banyuwangi, yang mana para seniman juga seniwati kami pernah muncul dalam layar-layar kaca Anda sekalian, dan juga kali ini telah banyak beredar kaset beserta CD-nya. Maka bapak tuan keluarga besar sedangkan setiap siswa budaya di malam hari ini, di sini Anda akan kami ajak untuk bertatap muka langsung bersama para aktor juga artis kami semalam suntuk. Juga perlu Anda tahu ya hadirin, bahwasanya pada acara paruh pertengahan malam nanti Anda akan dihibur oleh 3 bintang pelawak kondang kami yang sanggup mengocak pur Anda sekalian dalam dunia gelak tawa, yaitu dengan hadirnya Bung Selamat Kopak, Bung Layur, dan Bung Sabar. Nah hadirin, perlu Anda tahu bahwasanya sutradara malam hari ini dibuat langsung oleh saudara Junaidi Adi Nata. Nah, bagaimanakah jalannya cerita pada malam hari ini? Sebelum Anda naskah yang dinyatakan sebagai pembuka, marilah kita ikuti alunan seni penalangan sebagai pengantar cerita pada malam hari ini. Kini bimo, bimo tempuh, bimo sabi, bimo tak kono, cina cakna.
yang rinomondo aglar oleh panggungan yang sore mondo oleh para kandang dewi Wonten sapane margi wonten sanes anakmu garwa saleh sang prabu sedoyo ingkang arsa milaraken praja sedoyo tuju wonten ing praja wonten ing pertapan wo dalam marsaliki Abdul Baki lampai Yahayu Murtik Sari Yitsi Rondro lampai Tadro Betak Halo
karo wong tuwa bangsa. Oh,
Seneng aku. Mesti aku sungguh-sungguh. Bakal tak kejutnya. Sapa wae?
sore kula badhe nyuwun pamit. Kowe aja lali tenan ya. Nggih. Besok nek bukti bangunan iki. Niki nggih pancen kuantos kula namung nyuwun pendongane panjenengan. Nggih lho. Kula nyuwun pamit. Iki rahasia. Iki rahasia. Kok dalem ngomongne lho nggih. Besok pun takkan lagi lancar.
gelar jagat damar opo sing mbok aturake diaji kelingin pun kakang besok ento siro uga pun kakang isduenin anak anakku ikutu di mong singapi jalaran kabeh kui mau kemarin gusti pun kakang oleh beso udo koro ispik saksi diaje menikah sampun wolong saksi namingin wolong saksi wah asli yang ngeru jendela manis pun kakang doyan kakak diaje Yeah.
Kok anake Alindro mesti sing kok kang mbok iki Mas. Ya
apa ya bener sing diaturake marang kadangmu konten sami yen to luput aku mung kepen iki mondong biajeng teng apa to rasane mondong bocah cilik Kau kan beranak,
Pak Suryani aja kaya ngono kuwi, Pak. Napa sak niki lek gawe anak? Ayo mengko mbok sing sabar to diaje. Ora sabar. Diaje ngoten sini. Tenang kuwi Trisno karep mbok sabar. Kok tak cerami ka Mas? Yen to pancing sira Trisno marang pun kakang, kaya ngopo to gedene katresnane marang pun kakang. Panjenengan ta sing ngrambat cados. Ayo ora percaya yen to ora ana buktine diaje. Thank you.
bapak di sini ditarik kami wonten gua baru masuk kumpulnya sabung koro kamu loh sami patah baris wonten ini pas kakana dungkat yo bapak bapak
Pilih tanding tim pilih Badoro kerso drama koringa pendapi aku yang cilandro jauh balik serok Maturin Sayang, saya kok kami kan kok terlalu panjang banget.
dong mindak muka plak lakuk malah kaya ngono le. Eh. Meneng lo. Duh. Hei. Iki sapa? Hei, kok meneng iki sapa? Sik dadi ati ki aku apa kowe? Jawab. Sopo? Hah? Tapi iya ta iki? Loh, aku bingung. Sayang, kamu jangan merekam masmu yang penting api. Hei, 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 hei. Lah kok ora merekam masku ki lho? Ngomong aku lah. Apa mas? Iki ratu sesopan dhewe lho, Dik. Apa itu? Sing sopan. Ngerti. Ya iso. Eh, iki kudu tak kok. Halo, Bro. Hei, hei. Apa sih? Aduh. Durung. Durung. Ya aja ta sayang. Lugo, lugo. Hei. Lugo. Lho. Kok kowe sosok pun ki aku iki mati karo aku kowe? Hei. Lah sampeyan yo ngadepnya apa? Ratu ki kudu dipeni ya iki subur. Kudune aku. Yo wedi yo dipeni. Aku wedi. Wedi mripatmu ora mendolo. Ora kono lho. Ratu ki sesembahane dhewe, sesembahane para kawula. Lha iya kudu diajeni le. Kudune diajeni to. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ora ngaji kok. Maksudnya ini biadil ini dihormati. Siap laksanakan komandan. Loh, kok malah hormatan ini dihidupi penyara. Hei, apa kok ada paku tiang jendera lo biye? Sudah ada pepatah mengatakan biye, wanita itu adalah tiang negara. Nek wong lanang tiang jaler. Jempol gue pinter. Kau pinter gue timbang gue jenazin gue setrok deh. Ya Allah. Boleh dengan bok-bok tu ngompol aja. Hei. Yo, yo, amek-amek datang cair. Yo, yo. Jangan aku ngajak tu ratu lasik pinter gue. Lah kok gue malah bodoh pinter. Hei, lah kok gue malah ngajak pinter gue mesti sing hati hati. Ujung sih udah tu terkor-terkor. Prajurit kuntil. Eh, saat ini kulo tanglet. Ayo, takok piye? Sampeyan ngene. Gusti ngono. Duh. Apa bedane ratu karo prajurit? Yen ratu kuwi sesembahane kabeh para prajurit. Nah. Terus, yen prajurit. Apa iki? Eh, pikiranmu tuwa tok ya, Bu. Loh, loh. Lah kok kowe kok dak ngono apa bendane ratu karo prajurit? Hei, nek kula sakit bedhek. Kula nganu salah siji niki. Nganu apa? Nganu apa? Aduh. Iki dorongku putri kabeh, Mas. Lah iki, kula niki mampu mboten angsal tresna kalih aku iki. Piye, piye? Ya wis, ayo sali. Bedane prajurit kalih ratu niku. Bedane ning dhuwur ginjot. Sampean ratu aku prajurit nek mengisor padha duruwe. Pas kudu sing bener napa mboten sih, Mas? Yo. Yo. Iki eteng maneh. Opo neh? Ngomong wae. Tapi jenengan jawab pas sing ratu, pas kudu. Meneng. Aku arep tak ben ngopo wilali kabeh. Makanya niku sing penting gini sayang nyapo nyapo dasar ngomong masuk deh. Hei, eh sing masuk opo masuk apa nih? Eh hey, kamu tuh ngelong jentik-jentik ngene gue dong barengan sepeda cetro. Eh kok sepeda cetro gitu yang selalu menyentuh hatiku iya kan iya aku tak kaya kompak.
Hei sabar, si waras malah bu. Oke, ngapa meneh? Ayo, ayo. Koplak nopo aku ngerti sing mbok karepke nopo Helen mbok tarik mengarep adikku Uul mbok tarik mengarep jenenge nggih mengarep mriki nggih ngene sayang terus kamu di sini Gusti rene mbok roto elek roto ora yo lho oh api elek ora sangar lha nggih piye lha niki kali niki kula seneng niki. Lah arepe ra seneng iki piye iki kretekmu? Uduk ta. Lek ning dhuwur uduk ya. Lha iya kuwi jangre uduk. Sabar. Kowe kon do adikku sing iki karo iku lha kok seneng sik iku apa sebabe? Bedane niku enten ciri-cirine, enten ciri khasnya. Apa lek aku? Dari suara kentul-kentulnya. Lah aku gak kuwi kentul. Pak Bagus, I don't also a setelan. Apa? Budak ni. Apa piye? Niki kali niki kalau semua niki macam tu niki cilik, dorok bodine mak nyus tapi mesti nyimpetan. Kurang ajar, nyimpetan, nyimpet apa? Nyimpet. Mending wae gak mung petani ngono. Aku ngene tenan. Kowe iku ono-ono ae to. Iki ora jurungku. Sik aku kesel. Aku yo. Mari kita ngadek mate. Ngan. Piye? Jajal teko sekarang. Aku kon piye? Ning ngene. Banter. Halus. Saiki. Gak cok bario yo jantri. Ora bojoku ngono ta. Gere, aku orang gere, dua pucuk kue, laku ketinggal yang ini. Ya tak balas tak? Besok. Gere, aku orang gere, rapi karo kue, aku malah tambah gere le. Suke aku, baru kone aku mobil yuk itu kone. Suke, aku saiki suke, tuan rambut tu apa? Kui tampil beda lah. Beda. Seni Jakarta Setyo siswa budaya tampilan baru rambutnya baru. Terima kasih tepuk tangan yang beria yo. Masih bersama mu sandal cepat. Kemari. Saya sedang. Kui ini mau semer kau yang kenapa bengeterani, bentenar. Kui ini yang jadi satu sabrang. Kamu juga meses no. Tampan ayu waktu kamu meses. Kamu baru tu kok. Aduh,
soba aku. Kamu. Iki banter mesti. Ayo, dune ne. Sing nomor to, iki sungmu. Are kok ngguring, denti to. Wong guru kali. Ayo to, Mas. Oh, iya iya. Anu Pak Maruto. Eling Maruto. Biteng ora Pak Maruto. Marsuto. Iya, Marsuto. Ayo. Iki arep opo ngguring? Enggak. Yo, 1, 2. Bisa nek. Yo. Hei, kuwi anake sapa, Mas? Yo, hei, kan kita tak ceritani. Kuih sore di mau. Yo, aku dulu kau bocah cilek-cilek ini. Pak Cikgu mungkin kau tak jadi ketek ni. Kau tak jadi makan ni. Eh, ada kau tu omong. Si di tangir lumbui omong rambut dobo. Lah ni aku ni, yo anak buah aku. Memang kau ni manja. Jadi ketek jauh dua sebulan uang. Hei, lah kau malah kau ajak ni kau mondo. Kau mau tak jual tak sanggup ni dewi-dewi. Utang mau borah. Heh. Sisa sih memblok itu dulu kau. Heh. Yang mau borah aku kok utang kau. La. Uri peci aku cari aku. Do. Lah kau apa cari kau? Lagi borah. Allah. Apa cari aku ini tanggal pak ikut do tak toto. Macun jangere murung. Ya aku dah kok. Aku itu sama to. Urek tunyo wan sepi ingkin teng meniko kekuyonan sauntoro ndak dosaken lepati pun iya kono kok isin tenan-tenan no lah kok kandamu kaya pemain ketoprak iki lho sopo gue jaranan pencak silat gini aku kelingan gue jaranan pencak silat lho ngopo kewini orang petro sanggup ora budal. Lah pripun aku njaluk sewu kok 300 sok. Yo gak kok. Lho. Kuwi sampe kuwi njaluk sewu kok mbok nyang 300. Apa ya sewu? Hei, baby. Eh, baby wae. Lah kok baby? Hah? Ngawur. Lah iki drone wae model opo simo. Hah? Kaya pakai cot. Yang ini, hei, sok maneh yang nopo tanggapan ya neng kuwi selaku koordinator ora usah buka kelek-kelek ngomong ambumu ya aku ra kuat koordinator Setyo Siswa Budaya Slamet Koplak nopo iki rambut kuwi kula iki anu rambut iki kan iki kok berinti kok kowe malah kok ngene oh iya dengan itu prajurit prajurit lu bisa nggih prajurit kuwi pangkate wong cilik lho tapi majan to kula bocah cilik pangkate wong cilik tapi lungguhe dimplek disuntik mentek tapi ngerti bareng ora karo sing apik Gusti kuwi atase prajurit ya aku iki ratu tapi kan kula penggalan kula titik watu pegawai titik batu lah kok titik batu ini tahu tahu lah hei gue ngerti ngomong kali kok masih titik batu naik sih jadi mandori ini aku masa yang batu ini prajurit kok ini ya aku apa ya ngomong jangan boten rumongso zaman nalik wasmono hiling lan waspoto
ketitik Allah ketoro. Kowe iki mojo sakir kok ngendikan karo aku. Jenengan dados mandor kula dados sinder. Pangkate mandor isik kalau isik kalah karo sinder, mandor mamak karo sinder toh nyunggase. Mandor wedi. Wedi. Pangkat atase sinder ae kok dipamerke. Lah jenengan dados nopo? Yo pimpinane direkture direktur ku sadure sinder. Ayo aku ngono atasan sinder. Ayo apa meneh kowe? Sampeyan dadi direktur, aku dadi bupati. Direktur isih kalah karo bupati lho. Lama sutik kowe. Lah sinder. Bener kuwi teh. Gitu. Mau ngatasi bupati lho. Aku iki nalika kowe dadi bupati kae ya. Nggih. Sing sok kowe telepon kae ning gubernur. Nggih. Sing dadi gubernur iki ya aku lho, Mat. Aku wis sing kalah. Matur surat iki jenengan to. Iya. Jenengan tekes nopo? Gubernur. Jenengan gubernur. Niki. Menteri Slamet Koplak. Lama karo menteri tak pecat dadi golek rosokan kowe. Hei. Mbok ngatasi menteri. Kamu kok menteri kae handahane presiden. Nalika semono sing dadi presiden iki ya aku leres. Isih durung ngerti ta kowe? Tapi sik kowe dhuwur, enek dhuwur lek pengate. Apa kuwi? Sampeyan dadi presiden, aku dadi srengenge. Presiden upacara sorot harus ini meletek dasi ngomong le di seringin mumpet le tapi di seringin sih wah ini gede ini gue dati seringin aku bakal dati mendung naliko panas orang tak udhani ya be jangan dati mendung dati hutan jangan dati hutan dadi watu sing gedene sak mejet udan merak banjir panggah manteng kok. Nah jatuh banjir gedhe kuwi dadi watu sing gedhe ya tak titiki ya ben ajur. Salah dipae podo to. Sampeyan dadi tukang titik watu. Oh bajul iki. Jadi aku kok pinter kok mengalihkan pembicaraan nanti aku jadi bukan titik waktu. Sabto Palon. Hei, kok aku naik Sabto Palon? Ya itu Sabto Palon ini jaga lah di lawan. Nah, jenengan bro matunjung. Hei, ini untuk keraton gua bareng. Nah jali persana makai Pak Suryani kafe pro prajurit utama nikui rupamu kaya barong preceng. Hei nah kok kaya ngempet guyu nganti watuk. Hei nah kok kurang-kurangnya jujek ini kurang prajurit kawi kapten sing bakal tak wedharke kalih hari iki. Kata wong dari katos sing ning aku sih kalbu ratu sing isih legan ratu kang bujang. Ora ora aku pengin mengku wujuding wanita sing ayu. Saking pundi menika? Wanita nek kuwi jenenge de dirungke. Sinten asmane kok sing ora? Kok menawa kowe mung petuk ning dalan. Eh, tapi jenenge de. Retno Kumoro. Ingin beromai orang. Kita pakai putih sih kan. Retno Kumoro ini anak ratu. Kaporo putri Rembesing Madu. Songko Rojo Banjar Anom. Piu piu lah kok.
Putri Banjar Anom yo putra sesembahan Prabu Kartika Aji putri me ratu ya pas aku ketemu nalika semono de nggih ana patentokake kumpuling kabeh para ratu saka mancanegara banjur nek ora bisa ketemu karo Prabu Kartika Aji kang salibet karo wujude putri sing jenengna Kumala. Banjur nek kono aku kenalan de. Aku kenal. Sawise dhewe kono tak kurgo tak lakoni. Nggih. Kendhuk nek Kumala. Jawabmu pripun? Nggih, Kang Mas. Orang nelongso nangis meripatku peri lili penangis tertoku mulokwi wanita ngayu rekmane kembang kembang batuk alis jiri tanggal sisa pake ade pake ade nawon tembek lakune macam mulai untuk cilik mijiti mun irungi bangir tur pucuke mentul mboten pinokiro nek duduk yen to umpama ora bisa dibalake ini yen to kok kakon sarben kudu jejer karo aku kono tak paribasake mindane Dewi Ratih lawan Kumajaya mentas wajir asami kuwi nek kono Werna Kumala. Dene aja nek tak lawan kono tambang wong ayu. Sing Werna Kumala, sing Werna Kumala sing piye? Sing kudu kuning kuwi lho. Dadah. Werna. Dadah sayang. Werna Kumala kene wong ayu. Mboten wonten lho Kang. Iki njenengan. Lho, aura njenengan. Lah kok kowe ning papan kene, Werna Kumala. Ya Kang. Kuwi mau ature kawula kene. Kabeh padha-padha. Janger saka kali baru jare janger Medura. Kuwi mau padha karo putakan diajeng Werna Kumala. Mengku yang sambal nyanyi-nyanyi lagu Medura itu jari jari lagu Banyuwangi lagu Gedina Krungu ini mokki ya diajar mun obi nama obi manis yang lajangan dauna nangka kamu lo gak terus nangis